Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darain amin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-lailu wan nahru 24 sa'atan. Malam dan siang berjumlah 24 jam. Jadi malam siang itu 24 jam. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah arba'atun wa huruf, ya, arba'atun wa ishruna harfan. Dan huruf-huruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada 24 huruf. Ya, jadi hari ada 24 jam, la ilaha illallah ada 24 huruf. Maka faman qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kafara, ya, kullu harfin zunuba sa'atin. Maka setiap satu huruf menghapus dosa-dosa satu jam. Masya Allah. Itu satu la ilaha illallah itu. La ilaha illallah bisa menghapus, ya, dosa-dosa satu jam. Fala yabqa 'alaihi dzanbun, maka tidak tersisa atasnya oleh dosa. Jadi kalau dia zikir la ilaha illallah, maka dia tidak menyimpan dosa. Iza qala fi kulli yaumin marratan, apabila ia katakan la ilaha illallah pada setiap hari sekali. Itu ngomongin sekali doang tuh. Tidak tersisa dosa. Ya. Menghapus oleh satu huruf akan dosa-dosa satu jam. Bagaimana kalau dia tiap waktu dia zikir? Fa kaifa biman yuksiru min qauli la ilaha illallah? Maka bagaimana keadaan dengan orang yang memperbanyak daripada, ya, zikir la ilaha illallah, wa yaj'aluhu syughlahu, dan dia jadikan la ilaha illallah sebagai kesibukannya. Jadi sibuk banget dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sibuk dia dengan zikir la ilaha illallah. Mikirin terus dengan ini. Perhatiannya sangat dalam dengan la ilaha illallah. Ya, amalannya enggak banyak, itu aja amalannya. La ilaha illallah, la la illallah, la la illallah. Masyaallah. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alamin. Sawab sini dulu, ya.